dan Misi Utara sekaligus yang kami hormati Bapak Ketua MEM, yang kami hormati perwakilan daerah-daerah Deni Lolong, Putri Sulut, dan Bapak Kapolika. Dengan ini sebagai simbol pelepasan tim voli untuk mengikuti turnamen Kapolri Cup 2023. Dan diikuti oleh seluruh atlet untuk mengenakan jaket resmi. Kesempatan ini kami akan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah manajer untuk prapon, gitu. Tapi mereka kegiatan untuk piala Kapolri. Jadi ini belum praponnya, ini baru piala Kapolri saja sudah kita semuanya kesiapannya seperti ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Deni, kita diberikan kesehatan, kebahagiaan pastinya, kemudian rahmat hidayah dan anugerah untuk bisa hadir dalam rangka kegiatan pelepasan tim atau kontingen ya dari tim putra maupun putri dalam rangka kegiatan piala Kapolri yang nanti mulai tanggal 4 ya sampai dengan tanggal 7 untuk rayon wilayah 6 dilaksanakan di Sulawesi Tengah atau di Palu ya. Jadi buat seremonial tapi merupakan sebuah kegiatan yang ingin kita tunjukkan khususnya kepada para ofisial, pelatih dan para pemain bahwa demikian besarnya perhatian ya, tidak hanya sekedar berangkat, tidak hanya sekedar main gitu, tapi dari awal sampai dengan akhir nanti mudah-mudahan kita iringi dengan doa, kita iringi dengan segala sesuatu yang sifatnya positif dengan harapan dan cita-cita. Jadi tadi kalau seperti Pak Sekretaris sampaikan, Pak Joko, ini bagian daripada tryout, ya, bagian daripada uji coba. Tapi saya berharap ini bukan sekedar tryout, tapi punya target, ya. Artinya punya target harus punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, ya. Syukur-syukur Tuhan meridhoi kita bisa sampai di Pontianak. Bisa sampai di Kalimantan Barat. Dua, tiga, jalan. Satu, dua, tiga. Masih sih. Dua, tiga, mulai. Satu, dua, tiga. Pak saya dalam rangka Piala Kapolri ini untuk tim dari Polda Sulawesi Utara, target saya adalah sampai di Pontianak. Itu. Ya, itu. Jadi saya berharap dengan target yang sudah saya sampaikan tadi menjadi motivasi bagi seluruh pemain, ofisial dan para pelatih. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar tryout. Ya memang ini bagian daripada tryout karena sebagian pemain adalah para pemain yang akan ditunjuk dalam yang sudah ditunjuk dalam prapon. Gitu. Jadi itu kira-kira tujuan saya. Kemudian saya sampaikan bahwa ajang untuk Kapolri Cup ini adalah merupakan satu event yang sangat bagus ya, di mana sekarang bola voli cukup menonjol di Indonesia ini, banyak event-event yang diikuti baik nasional maupun internasional ya. Jadi harapan saya ini juga bisa menjadi motivasi bagi para pemain-pemain, apakah itu yang memang sudah masuk dalam lingkungan pemain atau mungkin baru belajar, itu setidaknya mereka bisa mengikuti beberapa kegiatan yang lokal. Lokal itu kan seperti kemarin dalam pelaksanaan peringatan 1 Juli beberapa Polres juga melakukan pertandingan atau event turnamen antar kecamatan atau antar tim ya, setidaknya seperti itu. Polda juga melakukan, nah ini juga dari Polri juga melakukan juga ya, ini merupakan salah satu event yang sangat positif menurut saya. Nah kemudian sudah ditunjuk ya untuk tim putra sama tim putri, kemudian nanti akan berangkat rencananya besok karena tanggal 4 sudah dimulai pertandingannya sampai dengan tanggal 7 untuk
Rayon 6 di wilayah Sulawesi. Ya, setelah itu lolos dalam Rayon 6 ini baru bergeser mereka ke Gresik. Saya meminta doa dari seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, ya, ikut bantu dalam doa supaya tim ini betul-betul siap untuk bertanding, siap untuk menjadi juara. Ya, tentunya sebagai bagian dari PBVSI Sulawesi Utara, saya juga sebagai Wakil Ketua 6 dan juga sebagai Ketua PBVSI Minahasa Utara, yang pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda yang mempercayakan tim Bulls Minahasa Utara ini boleh mewakili Polda Sulawesi Utara dalam ajang Kapolri Cup di Palu, dan ketika Tuhan berkenan kita boleh tampil sebagai pemenang di Palu, kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke Gresik. Dan memang harapan kami dari tim bola voli Polda Sulut Putri khususnya, kami berharap kami bisa sampai ke Kalbar. Bisa sampai ke Kalbar dalam ajang empat besar di sana. Sehingga sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang dikeluarkan oleh PBVSI dalam kejuaraan Kapolri Cup ini, ya kami juga memaksimalkan semua itu, ya, menggabungkan dengan pemain-pemain yang ada, sehingga kami berharap mampu untuk boleh memberikan yang terbaik untuk Polda Sulawesi Utara.